semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang statistika data berkelompok. Oke, ini dia soalnya. Perhatikan tabel frekuensi di bawah ini. Modus dari tabel frekuensi di atas adalah titik-titik-titik. Oke, kita lihat kelas dengan frekuensi yang paling banyak muncul adalah kelas 50 sampai 59. Frekuensinya muncul sebanyak 12 kali. Rumus menghitung modus data berkelompok adalah TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. TB adalah tepi bawah modus. Kita lihat pada kelas 50 sampai 59 yang muncul sebanyak 12 kali, maka tepi bawah modusnya adalah 50 min setengah sama dengan 49,5. Kemudian D1 adalah frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum modus. D1 sama dengan 12 min 8 sama dengan 4. Kemudian D2 adalah frekuensi modus dikurang frekuensi setelah modus. 12 min 9 sama dengan 3. Kemudian P adalah panjang interval kelas. Untuk kelas 50 sampai 59, maka panjang interval kelasnya adalah 59 min 50 plus 1 sama dengan 9 plus 1 sama dengan 10. Maka modusnya adalah 49,5 plus 4 per 4 plus 3 kali 10 sama dengan 49,5 plus 4 kali 10 sama dengan 40 per 4 plus 3 sama dengan 7. 49,5 plus 40 per 7. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah D, 49,5 plus 40 per 7. Oke, sekian pembahasan soal tentang statistika data berkelompok untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!